فلما رأى أبو بكر أنها قد خف حفيت حمله على عاتقه وجعل يشتد به حتى أتى فام الغار فأنزله ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا تدخله حتى أدخله فإن كان في شيء نزل بي قبلك قال فدخل فلم ير فيه شيئا فحمله فأدخله وكان في الغار خرق فيه حيات وآفاع فألقمه أبو بكر قدمه فخافت أن يخرج منه شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه فنحشت حية وجعلت دموع أبي بكر تنحدر على خديه من ألم ما يجده ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر يا أبي بكر لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه أي أي تمأنينة لأبي بكر فهذه ليلته وأما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال بعضهم نصلي ولا نزكي فأتيت لا آله نصحا فقلت يا خليفة رسول الله تعال في الناس وارفق بهم فقال لي أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام فبماذا أتعلفهم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي فوالله لو ما نعوني إقالا كانوا يؤتونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه Gala fagatalna alaih fakana wallahi rasyid al-amar fahadha yomuh Thumma kataba bi Musa yalumuhu Wirid itu terbagi menjadi dua Ada wirid siang, ada wirid malam Wirid itu berarti rutinitas Yang semestinya yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim mukmin baik di waktu siangnya maupun di waktu malamnya lah wirid di waktu siang ini ada tujuh yang pertama antara terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari Itu satu, kemudian ada satu wirid, ada satu rutinitas yang hendaknya kita lakukan. Yang kedua, antara terbitnya matahari sampai dengan tergerincirnya matahari, dan disitu ada wir dan dua wirid, dan yang ketiga atau yang keempat ma baina ila waktu arsi eh, ila waktil asri wirdan antara tergerincirnya matahari sampai waktu asar itu ada dua wirid kemudian wa ma baina al asri ila maghrib wirdan antara asar dan maghrib dua wirid jadi secara tidak langsung disebutkan di sini bahwa pagi atau siang itu dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya mata matahari. Lah wirid itu bukan sekedar bacaan, tapi wirid itu adalah amalan yang dirutinkan pada waktu-waktu tertentu dalam keseharian. Itu namanya wirid. Lah wirid yang pertama antara terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Itu adalah waktu syarif, waktu yang mulia. Kemuliaannya bisa kita ketahui dari beberapa firman-Nya Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat Al-Qur'an was subhi Iza tanafas Atau Wal fajri Walayalin asyar Allah bersumpah Demi waktu subuh Atau demi waktu fajar sesuatu yang dipakai bersumpah itu memiliki kemuliaan dan keistimewaan. Kalau dari kita, kita pasti akan menggunakan sesuatu yang mulia pada kita, seperti terjadi dari para sahabat kepada Nabi. Mereka bersumpah kepada Nabi dengan apa? dengan kedudukan orang yang mulia pada diri mereka. Siapa kedua orang tuanya? Abah dan ibunya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sering kan kita membaca hadisnya Rasulullah ada kata-kata bi abi anta wa ummi. Demi ayahku dan ibuku. Lah ayah dan ibu itu adalah orang yang mulia yang memiliki keistimewaan untuk anaknya sehingga dipakailah bersumpah oleh anak di hadapan Rasul Rasulullah. Nah. Begitu pula Allah tidak menggunakan sesuatu untuk bersumpah kecuali sesuatu itu memiliki kemul Kemuliaan bukan kemuliaan untuk Allah tapi kemuliaan yang ditanamkan oleh Allah di dalamnya yang bisa dimiliki dan didapatkan oleh hamba-hambanya yang gitu. jadi Allah bersumpah menunjukkan kepada kita di tempat ini atau di waktu ini terdapat kemuliaan yang besar nah, makanya Allah bersumpah wasubhi demi waktu subuh. Nah, waktu subuh itu apa? Masuknya terbitnya fajar, keluarnya terbitnya matahari. Ya? Terbitnya fajar, terbitnya matahari, keluarnya waktu. Subuh. Waktu subuh, karena itu Allah mengenakan wasubuh. Jadi, waktu subuh secara keseluruhan dari masuk sampai keluar. Itu terdapat di dalamnya kemuliaan bahkan di dalam ayat yang lain Allah memuji dengan mengatakan falikul isbah nah, falikul isbah begitu juga ya, di dalam uh, ayat yang lain Allah mengatakan fasubhanallah hina wa wahina tusbihun walhasil intinya waktu itu antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari adalah waktu syarifun waktu yang yang mulia. Lah rentetannya bagaimana tertibnya? Fal yakhud min waktin tiba min, waktin tiba maka ia mengambil dari waktu terbangunnya dari tidur. Faizan tabaha maka jika dia bangun Fayam bagi an yab tadi Jadi ketika bangun atau terbangun Andaknya ia memulainya dengan mengingat Allah Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul SAW Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana Wa ilahin nusyur asbahna wa asbahal mulku lillah Wal azamatu wal wal azamatu wal lillah dan yang lain sebagainya cuma kemudian ditambahkan dengan doa-doa yang lain alhamdulillahilladzi ja'alani ya, saliman dan yang lain sebagainya nah dengan doa-doa yang sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam adab al istiqad atau doa al istiqad dari kitab ad-da'awat kemudian setelah itu ia menutup diri atau menutup auratnya dengan pakaian dengan niat menjalankan perintahnya Allah dan meminta pertolongan ala ibadatih kepada apa atas ibadahnya kepada Allah tanpa ria tanpa bangga diri sombong saat memakai pakaian doa ya, dianjurkan orang itu tidur tanpa pakaian tapi berselimut bukan tanpa pakaian nggak selimutan ya, orang gila namanya ya, orang orang gila tapi kalau orang yang normal itu dengan selimut tapi bukan di tempat umum nah masjid turunnya kayak ngunu nah, turunnya begidakan ya, mau orang olahraga nah, Mancal, Kono, Mancal. Gini, air mutu ya Anda ini di kamar khusus dia, yang tidak ada yang masuk selainnya. Nah, itu baru. Nah, makanya bangun, gunakan pakaian. Dalam menggunakan pakaian untuk menjalankan perintahnya Allah, pakaian itu digunakan untuk beribadah, tanpa ria, tanpa sombong, tanpa panggil diri, memakainya dengan membaca doa alhamdulillah kasani haza warzakanihi min ghairi haulin ini wala quwwah kemudian mau nggak mau kalau dia mau sholat atau yang lainnya ke kamar mandi ya ke toilet maka dia ke toilet masuk kaki kiri dengan doa Hah? dengan doa apa doanya Hah? masuk kamar mandi apa doanya Hah? Apa doanya? Allah barik lana fima rasak tanah Hah? Apa doanya masuk kamar mandi? Loh. Apa doanya masuk kamar mandi? Tidak ada hafal Ketoro tidak ada lakoni Hah? Masuk kamar mandi ini Allahumma inni a'udhu kami minal khubzi wal khaba'ith Hah? Atau a'udhu bika minal khubzi najis Allahumma inni ini a'udzu bika minal minan najis minar rijsin najisi al khabithin wa minasy syaithan wa minasy rajim ya seperti yang ada di dalam bidayatul hidayah Allahumma inni a'udzu bika minar rijsin najisil khabithis syaitan mina syaitanir rajim ya membaca doa tersebut mendahulukan kaki kiri membaca doa kemudian dalam kamar mandi tidak melepas pakaian kecuali dibutuhkan kalau tidak dibutuhkan nggak perlu melepas pakaian cara melepaskannya pun kalau untuk buang air kecil tentunya yang pakai sarung itu sambil jalan untuk jongkok dia mengangkat dikit demi sedikit sarungnya. Sekiranya pas jongkok sudah ter, terangkat, bukan belum jongkok wis diangkat di sini. Apalagi belum masuk kamar mandi wis diangkat. Nah, jadi waktu sudah masuk ditutup pintunya, ketika mau jongkok ini sambil mengangkat pelan-pelan. Jadi ketika jongkok sudah terangkat, sehingga nggak terbuka dari atas ke bawah jadi terbuka sebagian jadi nggak kelihatan semuanya karena apa kan pelan pelan sambil jongkok sehingga nggak terlihat sampai semuanya itu kalau pakai sarung ya. kalau pakai celana ya dibuka sebutuhnya ya, ya kanito itu jangan nah, dibuka semuanya selera itu ya kecepit salah ide nggak ya. lah Kemudian ketika melepas pakaian itu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu dalam hati. Dalam hati. Jadi ketika melepas pakaian baca doa nah di dalam hati dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Lah di kamar mandi kemudian setelah melakukan hajatnya dan lain sebagainya membaca doa lagi ya, setelah buang air kecil dan sebagainya membaca doa sampai istinja Allahumma matahir kalbi minan nifak wa hassin farji minal fawahish ya. Allah matahir kalbi minan nifak wa hassin farji minal fawahish itu pun juga dibaca di dalam hati nah kemudian kalau kita mau wudhu pakai siwak kemudian wudhu perhatikan sunnah-sunnahnya dalam wudhu ya, seperti yang sudah disebutkan. Kalau sudah selesai daripada wudhu, ya, keluar dari kamar mandi, baca doanya. Alhamdulillahilladzi al al adhaba anil adha wa afani atau alhamdulillahilladzi al ad adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Alhamdulillah alladzi al ad adhaba anni ma yu'dhini wa 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 abqafiyamayan fauni ya. wa ab fauni kemudian setelah itu membaca doa wudhu mengangkat kedua tangannya sampai sekiranya terlihat putih ketiaknya kalau tidak celeng kalau tidak hitam ya putih ketiaknya alias nah, ketiaknya diangkat angkat baca doa ya ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin kemudian membaca inna anzalna tiga tiga kali setelah itu salat dua rakaat subuh ini kalau bangunnya sudah subuh ya salat dua rakaat sunnah fajar salat dua rakaat sunnatul fajar yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rakaat al-fajr khairu minat dunia wa mafiha keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya nah, itu bisa dilakukan di rumahnya dan itu dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya Rasulullah melakukan sholat sunatul fajr itu di rumahnya lah kemudian dalam sholat, -sholat rakaat al-fajr itu kita bisa membaca rakaat pertamanya alam nasrah rakaat kedua alam taro nah, atau rakaat pertama setelah fatihah itu kuliah al kafirun rakaat kedua al ikhlas nah, dan bisa digabung kedua-duanya ya, bisa digabung dua-duanya alam nasrah kuliah al kafirun rakaat pertama alam taro dan kulwalaw di rakaat kedua dan bisa juga ditambahkan dengan ayat apa uh, Ayat apa itu? ada beberapa ayat yang dianjurkan untuk di, dibaca. Nah, nah, jadi kalau kita misalnya mau ini satu menit yang ini lusah digabung semuanya nah, bisa. Kemudian setelah salat sunatil fajar disunahkan berbaring seperti berbaringnya mayit uh, di liang lahat. Yang membaca doa Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar tiga kali. Ajirni minan nar, ajirni minan nar. Atau Allahumma inna na'udzubika minan nar atau inni a'udzubika minan nar, inni a'udzubika minan nar atau ajirni minan nar terserah. Sama. Ada dua riwayat. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar tiga kali atau a'udzubika minan nar tiga kali. Setelah itu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abbas pamannya. Eh, kepada Ibnu Abbas sepupunya. Apa? Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha galbi wa tajma'u biha jamli wa dalamu bi sya'thi wa taruddu bi ulfati wa tushlihu bi ni wa tufadu bi hada dan seterusnya. tapi diawali sebelum membaca doa tersebut yaitu dengan ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah Seratus kali ya per huruf keutamaannya diciptakan oleh Allah malaikat yang mana malaikat itu Bertasbih kepada Allah sampai Hari kiamat pahalanya Diberikan kepada yang membacanya ya, Bisa dikalikan Subhanallah bihamdil subhanallah adzim, Astagfirullah hitungan Berapa hurufnya Kali seratus ya, Kali seratus Dan itu sudah Malaikat yang meminta ampun Kepada Allah untuknya Sampai hari kiamat Itu kalau satu hari, kalau dua hari Kalau tiga hari kalau empat hari, lima hari, nah, lah itu biasakan di tempat kita. Nono sing gelem wong wong, yo minggat nang musola rohim. Nah, tapi nah, pahala gede apa ndak ngono Nah, wes aket pahala ya pos aket susoi. Kalau masih banyak dosanya, dole oh pahala sing Mana tempatnya ndak bisa diamalkan? Ya nang musola rohim. Nah, diamalkan. Tapi ojo telat aku nilai mari azan apalagi pertengahan istilah ketinggalan itu ya datangnya sebelum adzan ya sebelum adzan ya, kecuali kalau ngazan biasa turu ya kebabasan biasa nih kan ngono ya. ya, kemudian membaca itu kemudian juga di setelah membaca doa tersebut membaca ya hayu ya gayum la ilaha illa anta 40 kali kemudian ya hayu ya gayum ahyil qulubata hayah amal wat dunia 18 kali nah, itu bisa dibaca di rumah ya, itu Rasulullah membaca itu di di rumah kemudian keluar ke masjid keluar ke masjid atau membaca di masjid terserah ya, saat kita keluar ke masjid jangan lupa keluar dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka bi sa'ilina 'alaik wa bi haqqi raaghibina ilaik wa bi haqqi mam ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtiga'a mardhatik as'aluka an tu'idani min nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfir li dhunubi fa 'ala yafilu dhunuba illa anta ya doa ini ya dikatakan barang siapa yang membaca doa tersebut ketika jalan ke masjid Allah menghadangnya dengan ridhonya dan 70 ribu malaikat memintakan ampun kepada Allah untuknya panjang tidak panjang panjangan terong kalau dimasak swing ini mangan nih cepet lah ini pendek lebih pendek itu kataannya terong itu pen, 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 apa pendek doa ini kelihatannya lebih Panjang, tapi coba masakan, ngetoi, ngono goreng, ha? mangan, suwe, lamaan, lah ini berarti lebih cepet, nah lebih cepet tergantung ngafalkannya mau apa enggak Lah ini belum selesai ya, Nah masih banyak lagi keutamaan, keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah antara terbitnya fajar sampai dengan terbitnya mata hari mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad

uh -huh.

الخطايا هو خير الراحمين ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين وارض عنا واعف عنا واجرنا اجمعين وارض عنا واعف واجرنا من عذاب في جهنم ارشدت للمجرمين Min azabin fi jahannam ursidat lil-mujrimina Wa usatin fasikina wa Wa usatin fasikina, wa utaatin kafirina, Rabbi wan khilna jina, nan uslifat رَبِّ وَادْخِلْنَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ اُسْلِفْ عَذَابَ الْمُتَّقِينَ إِذَا نَدَاوَنَخُلُهَا بِسَلَامٍ آمِينَا Izyuna daunat khuluha bisalamin aminina Wa salatullahi tangsha ahmad al-hadil amina Wa salatullahi tangsha ahmad al-hadil amina Wa ala alin wa wa jami'in tabi'inah Wa ala alin wa sahabin wa jami'in tabi'inah jami tabi Matala talin qur'anan ja'abil hakimu bina Wa talatalin qur'anan anja hakimu hakim bina Walhamdulillahirabbil alamin Allahu <tuh> Akbar. Fadalah ala salim makhluqati sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumati wa midada kalimati kullama dzakara ka wa dzakara dzakirun wa fala dzikra ka wa ghafilun Allahumma salli 'abdillah salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhaqaraka wa dhaqara dhaqirun Wa ghafala dhikrika wa dhikril ghafilun Allahumma salli 'abdillah salatin Ala asyadi makhlukatik sabi wasalim ada dalam maklumatik wa mida ada kalimatik kula mada korokawada koroda kirun wa kafalan zikri kawati kafilun bana faana bima alam tana Rabbi alim nala dian fauna Rabbi fakihna faki ahlana wa karabatil lana fidinina ma'alil kutriun sawa dakar Rabbi fikna قولا وفعلا كرما وارزق القل هلالا دائما وأخي اذكياء اولى ما بالخير ونوفق الاشهار ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا من قل عيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة على الله صلى الله من الى الحق دعانا والوفاء بكتابه للناس شفاء وعلى الاهل الكرام شرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم, وسلم على سيدنا محمد, محمد. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أليم بحالاتي ومطلع, ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي سيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي, وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديواني سادتي واسلك بي سبيلا في حياتي ومماتي اللهم اني طامئ في عطاك راغب مزدزم لك الله فاكتبني من اوليائك زوز بي سبيل هدى والحقني باسفيا اللهم

وابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على المجمعين وزوجي رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحزان الى يوم الدين والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المستهدين ومنقلدهم وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا الى الامام حديث الاسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه ومشايخه والمتسمين ومحبه والمتلك نبيه ولا روي الزماج الله من الإنسان وبيد بن أحمد وسن علوي بن محمد وسن المقدم محمد بن علي بن علوي وسن الشيخ عبد الرحمن بن وابن بكر سكران ولومان مخضار وإخوانهما والحبي عبد الله يدرس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه هاجر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحفزي وشعيب عبد الرحمن بن محمد الرجوفي من عرشه والحبيب يوسف بن عابد على حسن والشيخ سلطان الزبيني الإمام سليمان بن, عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس بن شهاد وغزل لباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلميذهم المنتسبين ومحبهم المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق وأموات أهل هذا من أهل لا إله إلا الله وأحياهم الدين بحقهم على الله وأسرارهم عندنا الله أن الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا بنور الإسلام والإيمان ويحفظنا من جميع المآسي والآثام ويقربنا إلى, حبيب... إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيد العلام ويرزقنا العلم ما لم نعلم ويرزقنا العمل بما لم نعمل على هذين وعلى كل دين صالح وعلى من هو وعلى من هو حمار وعلى من وما وما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي في الأيام والليال اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنا من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي الله الحمد لله رب العالمين